Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Hai guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat, bahagia dan berkah rezeki ya. Aku mau ajak kamu buat staycation di daerah Bogor. Jadi tempat yang bakal kita datengin ini tuh terbilang masih baru banget. Baru soft opening beberapa bulan yang lalu. Dan alhamdulillah kita berkesempatan buat nginep di sini. Seneng banget karena belum banyak yang tahu juga. Seperti biasa ya, kita kalau kemana-mana ngandelin Google Maps, tinggal ketik aja Pekarangan. Jadi nama tempatnya adalah Pekarangan Glamping, tapi di Google Maps sih namanya Pekarangan aja, nggak pakai glamping. Dan kemarin kami lewat tol Lingkar Bogor, nanti keluar-keluar tuh kita diarahin ke Dramaga. Tapi sih kemarin adik aku kan beda mobil ya, dia tuh pakai Waze, jadi nggak diarahin lewat Dramaga. Aku nggak tahu lewat jalan mana, yang pasti itu lebih nggak macet sih. Kalau lewat IPB Dramaga tuh, aduh, macetnya ampun-ampunan guys. Harap bersabar ya kalau lewat area Dramaga ini. Nah, dari Dramaga kita masih lurus terus sampai nanti kita diarahin buat ke Lewiliang. Dan tau nggak sih, angkot-angkot di sini tuh unik-unik banget. Kita sangka kan macet ya, nggak taunya dia lagi ngetem. Ada yang ngetem di pinggir jalan, ada yang di tengah jalan. Pokoknya ya beda deh dari yang lain. Dan kita juga diarahin buat lewat pasar lama. Dari pasar ini nanti kita belok kanan, perjalanan kita baru dimulai. Ternyata buat ke Pekarangan Glamping tuh kita ngelewatin jalanan yang curam banget, tanjakan dan turunan, serta ada kelokan yang bener-bener bikin deg-deg-deg. Pokoknya aku ingetin buat kamu yang mau kesini harus pakai kendaraan yang bisa diajak buat menerjang tanjakan dan turunan yang curam. Remnya pastiin oke, pokoknya kondisinya harus bener-bener prima ya guys. Kamu juga yang bawa mobilnya juga harus hati-hati dan pastiin jangan ngantuk. Walaupun akses jalannya tuh curam, tapi alhamdulillah sih 90% jalanannya tuh bagus, mulus, dan view-nya bagus banget, masya Allah. Dan aku juga mau ingetin guys, buat kamu yang mau ke Pekarangan, jangan sampai late check-in. Ya, minimal kamu jam 5 udah sampai di sini ya, supaya masih terang jalanannya. Karena sepenglihatan aku kemarin, lampu penerangan jalan di sini tuh kayak nggak ada lampu penerangan jalan atau minim penerangan jalan. Pokoknya sepanjang jalan tuh aku lihat emang jarang-jarang gitu ada lampu jalan. Apalagi kita ngelewatin hutan pinus kayak gini kan. Pokoknya usahain banget kamu udah sampai sini sebelum maghrib ya. Ya ampun guys, kita tuh bener-bener yang excited banget dan baru tahu kalau di Bogor ada daerah ini gitu loh. Selama ini kan kalau kita staycation atau jalan-jalan ke Bogor tuh paling area Puncak, terus area Dramaga. Kita baru banget nginep di daerah sini dan ternyata view-nya bagus banget. Sepanjang jalan tuh kita ngelewatin hutan, perkebunan, jarang banget ketemu rumah warga, kalaupun ada jaraknya tuh jauh-jauhan. Dan saran aku sih kalau kamu kesini, pastiin kamu bawa perbekalan yang cukup. Bekal makanan, obat-obatan, pokoknya hal-hal yang kamu butuhin pada saat emergency gitu. Karena kemarin pas kita lewatin jalanan ini, nggak ada pom bensin, nggak ada minimarket, paling ada warung kelontong milik warga. Dan ya yang aku bilang tadi, lokasinya tuh jauh-jauhan. Jadi ya, pastiin aja kamu bawa perbekalan yang cukup. Kalau emang kamu males bawa makanan dari rumah, di Pekarangan juga ada restonya kok yang buka sampai jam 10, tapi last ordernya di jam 9-an. Pas udah mendekati area Pekarangan Glamping, kita bakal ngelewatin turunan yang curam banget. Jadi hati-hati banget ya guys, pelan-pelan aja bawa mobilnya atau motornya. Karena di sini juga banyak pejalan kaki, bapak dan ibu tani yang mau ke sawah atau berkebun. Jadi ya pastiin semuanya aman terkendali ya. Nah, dari kejauhan udah kelihatan tuh Pekarangan Glamping. Dia ada di satu bukit yang masya Allah bagus banget view-nya. Kita udah sampai nih guys di Pekarangan Glamping. Langsung belok kiri ya. Di sebelah kiri ada parkiran mobil dan motor. Penasaran banget sih kalau lurus terus tuh kemana. Kayaknya bagus banget gitu view-nya. Jalanannya juga mulus. Dan ini dia parkiran mobilnya.
parkirannya tuh masih batu-batuan kerikil gitu, belum dicor. Di sini papan namanya jelas banget dan titik Google Maps-nya juga akurat banget, nggak pakai nyasar-nyasar klub. Di parkiran mobil ada toilet umum. Dan buat ke Pekarangan Glamping, kita nyebrang jalan. Di sini juga udah disediain zebra cross buat para tamu yang mau nyebrang. Ya ampun, lihat dong guys, view-nya bagus banget ya. Tahu nggak sih, akses jalan buat ke Pekarangan Glamping, kita harus ngelewatin jembatan gantung yang agak sedikit goyang. Walaupun nggak goyang-goyang amat, kayak suspension bridge Sukabumi. Tapi tetap aja agak-agak ngeri-ngeri sedep. Dan di bawah jembatan ini ada sungai, tapi debit airnya lagi nggak banyak. Jadi okelah ya buat main sama anak-anak di sungai. Nah, sekarang kita langsung mau ke lobby ya guys, buat check-in. Dan dari kejauhan nih, aku udah ngeliat nih si AA dan anak-anak lagi pada main mainan tradisional. Lucu banget ya, di Pekarangan Glamping ini disediain berbagai macam permainan tradisional. Dan ini front office-nya, resepsionisnya super ramah dan helpful. Kita juga dibantu buat bawa barang-barang kita. Staff di sini super helpful semua, ramah-ramah banget. Dan kita juga dapat free welcome drink dan welcome snacks. Welcome drinknya berupa jamu beras kencur. Kalau welcome snacksnya kita dapat keripik ubi ungu dan stick talas. Hintip yang lagi pada main di bawah tuh ada berbagai macam permainan tradisional kayak enggrang, terus ada congklak, catur, ada beberapa mainan modern juga sih buat anak-anak. Ini anak zaman now pada nggak bisa naik enggrang coba. Ini zaman dulu banget kan ya mainannya. Pokoknya seru banget ya guys di sini. Untung aja staffnya tuh yang semangat dan sabar banget ngajarinnya. Selain jamu beras kencur, di sini juga disediain air putih. Dan lobinya ada yang indoor dan outdoor. Pokoknya kesan pertama pas lihat lobinya tuh, cocok banget. Di dekat lobby disediain toilet umum dan di depannya ada sungai yang airnya jernih, arusnya juga nggak terlalu deras. Jadi anak-anak paling cocok main air di sini. Tapi untuk arus sungai mungkin tergantung musim ya guys. Kalau musim penghujan pasti deh arusnya agak-agak deras. Jadi ya beda mungkin pas aku datang kemarin sama nanti kamu datang ke sana. Bisa jadi aliran sungainya tuh lebih deras, debit airnya juga lebih banyak dan padinya mulai ditanemin lagi. Kebetulan pas kemarin kami nginep padinya tuh lagi dipanen. Untung aja padi-padi yang ada di depan tenda masih ada, jadi masih kelihatan indah sawahnya. Dan buat ke kamar, barang-barang kita juga dibawain sama staffnya guys. Kita bawa diri sendiri aja tuh udah ngos-ngosan kemarin. Di sini juga ada saung yang kalau malam tuh dibikin kayak angkringan. Ada bandrek, ada rebus-rebusan, nanti aku kasih tahu ya. Karena aku nginepnya bareng kepompong, jadi aku booking 4 tenda. Di tenda nomor 3, 4, 5, dan 6. Di sini totalnya ada 10 tenda, 8 tenda tipe deluxe, dan 2 tenda tipe suite. Untuk tipe suite ada di tenda nomor 2 dan 4 ya guys. Bedanya kamar deluxe dan suite tuh cuma di klosetnya aja. Kalau tipe suite pakai smart closet, kalau tipe deluxe dia pakai kloset biasa. Untuk fasilitas dan ukuran tendanya sama aja ya guys. Aku nempatin tenda tipe suite nomor 4. Dia tuh punya area sendiri jadi lebih private. Menurut aku kalau kamu mau honeymoon atau mau berduaan aja, kamu bisa ambil tipe suite nomor 4. Untung banget padi di depan tenda kita tuh belum dipanen, jadi view-nya masih bagus guys. Dan kabarnya sih baru mau ditanami padi lagi sekitar bulan November atau Desember. Pokoknya nunggu musim hujan. Untuk masuk ke tenda, kita pakai smart door lock gitu. Jadi pas check-in, kita dikasih tahu passwordnya guys. Oke, sekarang kita langsung room tour yuk. Pas baru masuk, di sebelah kanan ada kamar mandi. Kamar mandinya cukup luas dan bersih banget. Untuk pintunya dia pakai sliding door, jadi nggak makan banyak tempat ya guys. Di sini ada wastafel, terus ada cermin LED
Jadi cerminnya ini bisa kamu touch aja buat nyalain lampunya supaya lebih terang. Di sini kita juga udah disediain toiletry seperti sabun, shampoo, dental kit, ada handuk juga. Terus yang spesial dari kamar tipe suite ini pakai smart closet. Jadi pas kita ngedeketin klosetnya dia buka sendiri gitu. Dan kloset ini juga kids friendly ya guys. Kalau mau bebersih bisa pencet pilihan tombol yang ada di sini. Enaknya smart kloset ini tuh airnya air hangat dan pas kita duduk juga anget gitu rasanya. Jadi nyaman banget pas kita duduk di klosetnya guys. Untuk kamar mandi ini pastinya udah dilengkapi dengan water heater juga ya guys. Next, kita keluar kamar mandi, langsung ada lemari penyimpanan, ada hanger, ada safe deposit box, kita juga dapat slippers, ada senter, ada obat pembasmi serangga, di atas ada petunjuk arah kiblat, disediain keset, ada alat pemadam api ringan, dan disediain juga payung. Oke, kita lanjut buat lihat area kamar tidurnya ya. Sebelum ke tempat tidur, aku mau kasih lihat di pojokan sini ada meja kerja. Terus ada disediain 2 botol air minum, ada teh, gula, kopi, dan teko listrik. Tenda ini juga dilengkapi dengan smart TV, ada bangku panjang buat jadi extra bed. Terus ada AC-nya pastinya, nggak bakal pengap atau panas. Dan dilengkapi juga dengan wifi yang kenceng. Untuk tempat tidurnya berukuran queen, dilengkapi dengan bantal dan selimut. Dan kerennya, ini tuh udah smart tent ya guys. Jadi semua tipe tenda udah dilengkapi dengan tap. Tap ini berfungsi buat nyalain AC, nyalain TV, nyalain lampu, bahkan buat gonta-ganti warna lampu serta tingkat kecerahan lampu. Di sini juga ada cermin full body dan ukuran tendanya ini cukup luas ya guys. Nyaman banget. Masing-masing tenda punya private balcony dan dari sini kita bisa ngelihat view yang bagus banget. Tapi sayangnya di depan tenda kita nih udah dipanen semua padinya. Tinggal sisa padi-padi yang ada di samping kanan dan samping kiri tenda. Masih bagus, masih hijau dan menguning gitu. Alhamdulillah banget pas kita nginep kemarin tuh dapat hujan guys. Jadi makin adem dan agak sedikit dingin sih pas malam hari. Oh ya guys, di sini juga ada larangan untuk tidak membawa bahan masakan atau bikin shabu-shabu atau barbekyuan, bawa kompor portable sendiri gitu. Jadi kalau mau makan, kamu diarahin buat ke resto, pesen di restonya ya guys. Untuk paket barbekyu juga ada di resto seharga Rp200.000 per orang. Ini suasana malam hari di luar tenda. Kita mau makan malam dulu di restonya karena kita nggak bawa makanan. Dan buat ke resto, kita pakai senter, senternya terang banget. Untuk suasana restonya kayak gini ya guys. Dan untuk tahu menunya, tinggal scan barcode aja. Aku cantumin juga menu-menu yang ada di sana, berikut harganya. Kamu bisa pause biar bisa lebih kebaca. Sambil nunggu makanan datang, kita dikasih cemilan, ada keripik kentang, keripik tales dan keripik ubi ungu. Suasana restonya cozy banget, tapi untuk nunggu makanan datang ke kita agak lama ya guys, mungkin karena masih baru juga. Semoga aja ada perbaikan ke depannya. Berikut ini ada beberapa menu yang kemarin kita cobain. Kita sekeluarga sepakat kalau menu yang paling enak di sini sop buntutnya. Untuk minumannya kita paling suka es putu ayu. Untuk menu-menu lainnya semoga aja kedepannya bisa lebih ditingkatin lagi rasanya. Habis dari resto, kita dikasih tahu kalau ada angkringan. Jadi kita ke angkringan dulu nih, buat sekedar minum bandrek dan ngemil-ngemil kacang rebus. Cocok banget deh guys, dengan udara yang dingin pas malam hari, kita icip-icip menu-menu yang anget-anget kayak rebus-rebusan ini. Untuk minumannya, ada bandrek dan hot tea. Kalau mau minum bandrek yang original, bisa. Atau kalau mau lebih manis, bisa ditambahin susu kental manis dan brown sugar juga ada. Terus untuk air putihnya disimpan di dalam kendi, rasanya tuh seger banget, udah kayak dari kulkas. Dan untuk rebusannya ini ada singkong rebus, ubi rebus, terus ada talas juga, ada kacang rebus juga, ditaburi kelapa parut. Tapi sayang di area gerobaknya ini agak minim penerangan, jadi kita tuh kayak susah gitu milihin rebusannya. Dan rebusannya juga digabung gitu, kacang, singkong, ubi semua digabung jadi satu, agak berantakan dan agak susah milihnya. Semoga aja nextnya dipisah-pisah rebusannya.
Oke, kita balik ke kamar. Makin malam makin dingin udaranya dan perut kita udah rasanya kenyang banget. Abis makan malam kita nongkrong di angkringan dulu. Ya ampun, gak berhenti-berhenti makan ya. Gimana? Mau diet mulai kapan? Dan ini suasana malam hari di dalam tenda kita ya guys. Untuk pencahayaan lampunya aku bikin agak-agak temaram supaya ya tidur lebih nyenyak. Dan untuk kamar mandinya terang banget. Jadi anti spooky spooky club. Mau dapat harga menginap yang lebih murah? Yuk, aku kasih tahu caranya. Seperti biasa, kalau pesan hotel, villa, apartemen maupun glamping ya cuma di aplikasi tiket.com karena udah pasti murahnya. Harga menginap di Pakarangan Glamping mulai dari 1 jutaan aja per malam. Aku pilih tipe kamar eksekutif double pemandangan gunung di harga 1,5 jutaan per malam sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Tapi ingat ya guys, harga menginap bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pilihan tanggal menginap. Supaya bisa dapat harga yang lebih murah, harus banget pakai kode promo FF500K untuk hotel domestik. Secara otomatis kamu dapetin potongan harga sampai dengan Rp500.000 dengan minimal transaksi 500 ribuan aja. Lihat dong guys, diskonnya nggak pakai bercanda. Beneran jadi lebih murah kan daripada harga aslinya. Dan nggak cuma hotel domestik aja yang murahnya kebangetan. Buat kamu yang mau nginep di hotel luar negeri, bisa pakai kode promo FFstay500K. Secara otomatis kamu dapetin ekstra diskon hingga Rp600.000. Promo ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023 dengan periode menginap kapan aja. Ayo guys, pesan hotel, villa, glamping maupun apartemen murah sebanyak-banyaknya pakai aplikasi tiket.com. Buktikan murahnya di aplikasi tiket.com sekarang. Selamat pagi. View dari kamar kita kayak gini pagi hari guys. Alhamdulillah cerah, enggak hujan. Dan udaranya juga seger banget. Karena sarapan dimulai jam 7:30. Jadi kita putusin buat trekking dulu ke panorama. Jadi di sini ada satu tempat yang namanya panorama buat nikmatin view sunrise atau sunset. Kamu bisa trekking ya kira-kira sekitar 15 menitan atau setengah jam ya, pokoknya tergantung jalannya kamu aja ya cepat atau enggaknya. Menurut aku sih lebih enak trekking ke panorama itu sekitar jam 6-an. Jadi pas kita sampai atas tuh udah sunrise dan udaranya juga masih sejuk. Cuacanya juga nggak terlalu terik. Ini kita intip-intip restonya masih sepi ya. Menunya belum pada mateng guys. Jadi ya udah, kita ke panorama dulu, trekking sebentar. Terus nanti abis dari panorama kita main ke curug dulu. Setelah capek beraktivitas baru deh kita isi bensin, jie. Makan sepuasnya di restonya. Di depan sini nih ada function room dan di atasnya ada musola. Untuk restonya terbuka untuk umum dan ini musola. Musolanya juga disediain untuk tamu-tamu resto. Jadi kalau kamu nggak menginap, kamu bisa loh mengunjungi restonya aja. Tapi pastiin udah reservasi dulu ya sebelumnya. Wah, bagus. Oh, ini ada gardu pandang. Dan petualangan kita dimulai. Trekking di sini tuh enak guys, view-nya bagus, udaranya sejuk, dan tangganya disetting bener-bener landai. Pijakan kakinya tuh nggak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu pegel di paha dan betis kita. Lutut juga masih aman kok, tenang aja. Ya agak sedikit ngos-ngosan wajar lah ya, karena buat aku kaum rebahan, trekking kayak gini aja tuh kayak udah olahraga banget gitu loh. Cie, si paling olahraga. Nah, ini kita udah sampai nih guys di panorama. Jadi di sini kayak ada satu bangunan. Ini kayak semacam tenda juga, tapi ukurannya lebih luas dan di dalamnya tuh ada beberapa kursi dan meja. Aku nggak tahu nextnya ini bakal jadi resto atau apa. Mungkin function room. Jadi bisa ngadain acara di sini dengan view yang masya Allah bagus banget. Di sini juga disediain air minum,
ada apa kayak semacam gerobak atau pikulan angkringan gitu. Mungkin emang function room kali ya ini sebenarnya. Tapi karena lagi nggak ada acara di sini, kita bisa ke sini, guys. View sunrise-nya bagus banget. Dari sini tuh kelihatan 360 derajat view-nya, bagus banget. Di sini gunung, di sana gunung, pokoknya deh di tengah-tengahnya ada panorama aja ya. Ini kita masuk dan emang kursi-kursinya tuh belum diturun-turunin. Kita juga males nurun-nuruninnya. View dari sini kayak gini, guys. Masya Allah, cantik banget beneran. Oke, sekarang kita balik turun ya guys. Pas mau turun, Masya Allah, baru ngeh view-nya sebagus ini. Karena tadi kan nanjak ya, jadi nggak fokus gitu ke view sekeliling. Udah fokus mikirin diri sendiri. Ya Allah guys, beneran deh, kamu harus banget kesini. Karena view-nya nih nggak bisa ditangkap sama kamera. Aslinya bener-bener luar biasa, bagus banget. Pas turun, kita mampir dulu ke resto, nanyain menu sarapan, ternyata belum ready semua, jadi kita putusin buat ke sungai dulu. Dan ini rute atau akses jalan buat ke air terjun atau sungai, jadi di sini tuh ada curug mini guys. Harus banget kamu cobain ya ke curugnya, airnya jernih, walaupun akses jalannya ini belum terlalu rapi karena masih dalam tahap pembangunan. Semoga aja pas kamu kesini udah rapi ya jalannya. Oh iya, boleh yuk. Di sana dalam yang hijau ya? Curugnya walaupun nggak terlalu luas ya, tapi dia dalam guys. Pokoknya kalau mau renang di pinggir-pinggirannya aja. Untuk air yang warnanya hijau ini, kedalamannya tuh kira-kira sekitar 2 meter lebih ya. Karena pas kemarin dicobain juga sama orang dewasa, nggak napak kakinya, masih belum kelihatan dasarnya. Jadi buat kamu yang ngajak anak-anak kesini, harus selalu dalam penjagaan orang tua. Nah ini waktu yang ditunggu-tunggu, sarapan. Seneng banget deh kalau menu sarapannya buffet, jadi kita bisa bebas pilih semau kita. Dan menu di sini tuh variatif banget. Aku suka pudingnya, buah-buahannya juga segar, saladnya juga variatif, ada yogurt juga, yogurtnya halal ya guys. Terus untuk rotinya juga ada alat panggangnya. Dan nasinya ada nasi putih, nasi goreng, ada menu bihun, lauk pauk. Pokoknya enak-enak banget sarapannya guys. Di sini juga ada macam-macam sambal, terus ada bubur ayam dan beberapa kondimen lainnya. Terus di pojokan sini lihat dong view-nya bagus banget ya. Ini ada macam-macam minuman, mulai dari jus, air putih, teh, ada cornflakes juga, ada susu. Untuk kopi kamu bisa minta langsung ke waitersnya. Lanjut jalan lagi, di sini ada egg station. Kamu bisa request telur model apa aja, kamu bisa request. Dan di pojokan sini ada menu favorit aku, ada mie ayam. Mie ayamnya enak dan dilengkapi dengan pangsit. Ada baksonya juga. Ah, suka banget deh sarapan di sini. Menunya cukup variatif dan rasanya enak-enak. Setelah sarapan, kita dikasih tahu nih sama staffnya kalau ada activity seru di sawah. Jadi kita diajak buat bikin orang-orangan sawah atau bebegik sawah. Dan kita di sini dijadikan salah satu kondimen di soto mie.
Soto mie Bogor kita pakainya terubuk. Nah, kirain kita ini tebu tadi. Bukan, dia sejenis tebu, tapi namanya dia terubuk. Terubuk. Iya. Asli guys, seru banget deh nginep di sini. Selain ada activity yang seru, kita juga dapat beberapa penjelasan tentang tanaman-tanaman yang ada di sini. Karena rata-rata tanaman di sini tuh jadi bahan masakan buat di restonya. Nah, ini si abang lagi coba bikin tangan bebegik sawahnya. Ini juga diarahin sama bapak petaninya. Ya ampun, seru banget guys. Jadi karena ini lagi musim panen, jeraminya ini dimanfaatin buat bikin orang-orangan sawah. Dan nanti kalau pas musim tanam, bakal ada aktivitas menanam padi. Pokoknya kalau kamu nginep di sini guys, nggak bakal nganggur di kamar aja deh. Banyak aktivitas seru yang bisa kamu lakuin. Tamu-tamu lain juga ikutan guys, jadi masing-masing keluarga dikasih satu bebegik sawah buat di makeover. Ini pakai hijab dong, jadi ini orang-orangan sawahnya syariah. Dan seneng banget di sini aku ketemu sama teman aku, ada Kak Ari dan keluarga dari Anana Mumu Channel. Kamu bisa cek ya channel YouTube-nya. Dan ini aku kasih lihat ya view dari masing-masing kamar deluxe yang ditempatin sama keluarga aku. Ini dari tenda nomor 6 yang lokasinya deket banget sama resto. Aku tag videonya pas mau check out, jadi mohon maaf banget ya kalau ruangannya berantakan. View dari tenda nomor 6 kayak gini guys. Dan sebelah kirinya langsung kelihatan resto. Oke, kita lanjut buat lihat view dari kamar mama aku di kamar nomor 5. View dari kamar nomor 5 kayak gini guys, kelihatan tenda nomor 4 di bawah. Dan ini view dari kamar nomor 3 yang ditempatin sama adik aku, bagus ya. Jadi kamu lebih suka view dari tenda nomor berapa guys? Tulis di komen ya. Oke deh, segitu dulu ya review tentang pekarangan glamping yang ada di Bogor. Insya Allah ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.